Halo guys, kembali lagi ke Mas Indonesia dan lagi bakal nonton video guys. Selamat datang di CTR Part. Gak tau. Part 3. Oke guys, karena ini mulai ke depannya dari part 3 sampai tamat. Oke. Okay. Kita main Crash Team Racing. Bang Bang Tara. Waduh. Jadi itu dong Pak, saya nggak jago. Gak apa, kita jadi satu track, setiap track kita ganti-gantian. Oke. Okay. Jadi barusan Pak di part 1 ini buat update buat Bang Tara ya. Di okay. part 1, part 2 saya udah sampai Pau-Papu Pak. Pupa-pupa ya? Pupa lah ya. Sedangkan si Bagong Pak, Bagong Bebal. Oke. Okay. Mana cepetan selanjutnya. Asik. Jadi di game CTR itu kan game saya sehari-hari dulu. Joe, nungguin PS2 ya kan. Kapan dibeliin PS2 gitu. Setiap hari udah ngedumel aja kapan ya. PS2 kalau nggak main ini mainnya Idol Thunder ya. Iya, coba. Dan dulu belum ada emulator Pak, inget banget dulu. Oke, ini kita sekarang di part 3 ya Pak. Part 3 sekarang kita ke salju. Spoiler kayak buat bosnya, spoiler kayak. Ini. Iya. Ini kita balapan di sini nih. Yoi. Oke. Jadi sekarang Blizzard Blur. Siapa dulu? Lu dulu. Blizzard Blur. Blizzard Blur yang mana dulu nih? Blizzard Blur yang salju. Ada dua kan? Yang di salju yang ini. Yang enggak ada polar ya. Kan satu lagi Polar Pass namanya. Oh, yang penguin ini ya. Yang penguin. Si Penta ya. Betul, yang penguin. Karena penguin. Nah, dulu deh ya. Coba. Oh, Pak, saya enggak turbo barusan, Pak. Nyambut. Ini by the way kemarin nih Pak, sambil cerita-cerita juga Pak. Jadi kan di setiap walkthrough kan gua kan nunjukin jalan rahasia ya. Ya kan? Shortcut. Dan di part 2, di akhir video part 2 itu gua ngomong, "Guys, silakan kalau mau berbagi mungkin lu tahu jalan rahasia yang gua enggak tahu, silakan sharing." Gua bilang gitu kan. Silakan sharing, gua buka comment section buat itu kok. Gua bilang gitu kan gara-gara sambil cerita enggak konsen. Jadi gitu kan gua bilang gitu kan. Terus tahunya ternyata aduh udah deh, please. Ternyata Pak kemarin ada fans Pak yang ngasih share videonya Bang Gema sebenarnya yang di Papu Piramid kan di part 2 kan di Papu Piramid tuh. Di Papu Piramid sebenarnya ada lebih banyak Bang jalan rahasia ternyata bener Pak. Ternyata selama ini track langganan kita. Ternyata jalan rahasia yang langsung ke finish ada Pak yang dari tengah-tengah. Oh. Ternyata ada kemarin dia sampai nge-share linknya juga. Harus pakai syarat tertentu? Gak harus. Tapi di video itu sih dia pakai peta penguin ya, which is yang paling ngebut ya. Ini baru jalan rahasia sini ya guys. Sebenarnya nggak usah pakai upa-upa itu bisa dan di sini nih. Ini gue nemuin sendiri nih. Offset nggak ada tuh di situ. Begitu. Yoi, itu paling gampang ngalahin offset di sini karena dia nggak ada jalan itu. Dan gak harus pakai uka-uka by the way, dan itu di itu juga ada. Jadi apa, kemarin fans sebenarnya ada nge-share, jadi thank you banget ya udah ngasih tahu juga walaupun hampir semuanya gue udah tahu. Asik, tengil ya kan. Semuanya udah tahu, cuman kenapa ada yang gak gue tunjukin di video karena susah Pak, jujur aja. Aduh, gue gak lewat situ deh, lupa. Karena susah Pak, beneran Pak, susah banget emang. Kalau misalnya yang pasti mana? Mesti latihan, jadi ada di ya kayak gini kan, asik, itu udah biasa deh. Jadi kalau apa di track di video itu disebutin yang di Polar Pass. Ini ada nih di part 3 ntar Polar Pass. Ada jalan rahasia. Nanti gue bisa tunjukin. Emang agak susah dan mesti lawan arah. Gitu. Kenapa lawan arah? Karena dia ntar agak gitu deh dan Oxen enggak tahu. Gitu dan gampang kan. Sebenarnya bukan jalan shortcut sih, sebenarnya itu masukin glitch. Semua shortcut itu adalah yang benar-benar shortcut yang ditunjukin Oxide di time trial itu benar-benar shortcut menurut gue. Dan sisanya itu menurut gue adalah glitch tapi nyampe gitu lompat. Gitu. Oke. Okay. Track 1 udah selesai, Pak. You want a trophy. Ya, track berikutnya Bapak. Ini kayak Polar Pass nih, Pak. Apa mau saya tunjukin apa gimana, Pak? Ya, Bapak deh tunjukin deh. Habis itu Bapak dua kali ya. Oke. Okay. Oh, Dragon Mines. Aduh, gue paling enggak demen banget Dragon Mines si bosnya. Kandangnya apa si Bosen sih, Dragon Mines? Ini sama kayak si Crash ya. Ininya speednya, gue milih yang Neocortex. Oke. Udah lama lu gak main CTR apa nih? Hah? Kita L2 Pak, ganti view. Oke. Iya. Oke. Ngepot Pak, L1. Oke, ngepot. Kaku dia. Tuh belang ngepot. Kaku. Itu pake analog ngapain? Ini gue gak pake cheat ya, by the way. Oke, dapet gituan Pak. Ini juara 1 gitu loh. Ya, jalan rahasianya ke kanan sebenarnya. Iya. Tapi karena saya stolop, aduh mati loh. Recommended sebenarnya pakai uka-uka, cuman kalau misalnya nggak sampai uka-uka sampai sini. Gak enak sumpah. Jadi main game PS1 pakai PS4 tuh nggak enak. Kok nggak enak? Kegedean Pak. Kemarin gua pakai stick Xbox. Lebih gak enak lagi, Pak. Allahu Akbar. Aduh. Jelek banget. Aduh. Masuk taci lambat di belakang. Taci.
Aduh, udah jatuh tertimpa nanas gitu loh bapak. Gimana sih lo? Selin gitu loh. Ambil lah. Apa sih? Yang minum biasanya dapetnya bagus. Iya makanya. Ambil buat tuh. Oh. Itu dapet tur bro. Tur bro dapetnya. Udah gak apa lah. Belum rahasia tuh. Kereta udah lewat. Berarti selama ini udah gak. Udah lah, lupain lah. Gak mendidik banget kan rahasianya. Ini untung lu gak nyusul. Makanya. Jadi jangan rahasia disitu ya guys, yang masuk ke kereta tapi gak usah sampai sini. Cuman sampai yang apa namanya, sampai yang putaran itu aja. Oh, aduh, diambil semua. Dajar, lap, final lap. 2-3 saudara-saudara. Pertandingan semakin ketat. Ketat itu sih gampang menang ini. Gua tuh gak pernah gak kalah. Gak pernah gak kalah ya? Gak pernah gak kalah? Sebentar, saya pikir dulu. Menang dong berarti. Makanya gak pernah gak kalah. Yoi, gak pernah menang dong berarti. Gak pernah gak kalah. Hehehe, pusing saya. Tajem banget sih belokan. Gak pernah kalah, gak pernah menang berarti. Otak gue baru loading gitu loh. Iya, dan gue sih yang paling loading. Udah lah, menang lah. Menangin deh, udah deh. Aduh, udah deh, cepetan deh. Menangin deh. Nyaris loh pak. Nah jadi guys, baru untuk yang shortcut tadi yang gua kasih lewat itu offset nggak lewat situ. Gampang kan? Gampang. Mudah sekali. Tahu jangan rahasianya atau enggak? Oke, lanjut. Sekarang saya kebanyakan main game zaman sekarang pak. Game zaman sekarang tuh mudah-mudah. Anda coba main game zaman dulu, sentolop. Harus saya akuin, betul sekali emang kalau itu game zaman dulu tuh lebih susah pak. Oke, kemana kita nih? Track berikutnya pak. Jadi bosnya baru udah lihat ya, jadi. Udah nanti. Spoiler gaya. Tuh, bosnya si kutu kupret, bosnya komodo. Komodo itu kan harusnya dari Indonesia dong pak. Makanya. Jadi ini soalnya tahu gitu loh Indonesia. Terus ini gimana nih? Ini apa? Nah, ini polar pak. Ini jadi di waktu ada satu orang subscriber yang ngasih video yang tadi yang gue bilang, dia bilang katanya ada jalan rahasia di polar pas juga banyak pas yang di video gue lihat itu ya. Cuman susah-susah pak, dan menurut gue itu emang harus pakai penta penguin. Oh, gue tahu tapi nggak pernah ngelakuin itu gitu loh nih ya. Tapi gue ada cara yang gampang supaya shortcutnya itu nih. Shortcutnya itu kan, itulah mengapa saya mengutuk anjing laut. Sumpah. Oh, jadi itu mengapa dia mengutuk anjing laut. Jadi kamu selama bikin world apa bikin video Nathan itu saya emohnya di situ gitu loh. Nah nih, wih kalau tahu kok boleh juga. Nih pak, jalan rahasia sebenarnya di sini pak. Nih, ada yang lompat langsung ke kanan pakai koko bendikot bisa. Tapi kalau gue enggak, kalau gue muter balik. Oke. Nah, sebenarnya bukan gitu, Pak, cuman gara-gara ada roket brengsek. Jadi, ini by the way, Oksan enggak tahu ya jalan rahasia ini ya. Gini ya kan. Set. Yo! Langsung disambut, Mac. Nah, kalau jalan rahasia Oxide di track ini cuman satu, yaitu ini dia. Demi anjing babun dan itu. Harusnya lompat situ guys. Cuman gara-gara anjing budukan brengsek itu, gue sumpah dari tadi gue selama lu main Uncharted ya rekaman. Demi anjing babun. Gue ngutuk-ngutuk anjing laut tau gak lu. Makanya gue sampai bercita-cita pengen jadi pemburu anjing laut. Sumpah kesel banget. Gedek gue dari tadi beneran deh. Aduh. Esmosi. Demi anjing. Kesel banget. Jadi gitu ya, itu tadi sebenarnya cara itu ya. Udah banyak juga yang tahu walau apa, cuman offset gak lewat situ pak. Jadi kalau mau ngalahin offset dengan mudah, anjing babun. Aduh. Nah ini cara gini pak, betul gini. Jadi udah deh, aduh udah deh crash. Kita kan musuhan tapi kan di balapan temenan. Aduh, apa sih semua pada balapannya? Semua gara-gara itu saya pokoknya lap 3 guys, final lap gue gak lewat jalanin lagi, fix. Kenapa ini buat time trial aja kok. Soalnya kalau time trial kan gak mungkin nabrak. Harusnya tadi saya ke kiri tau gak? Aduh, sumpah, kesel. Oh berarti ini lap 3 harus lewat jalan sini lagi. Udah fix, gak bisa nih. Ini gak bisa, sumpah. Sumpah kalau balapan sama orang susah ya. Kalau sama time trial tuh lebih enak gitu loh. Bisa sebenernya, cuman gua tadi gak ke kiri terus gitu loh. Apalagi depan ini paling mudah nih menurut gua. Udah lah, pakailah. Aduh. Dapat lagi, tenang aja. Iya dapat lah, juara 8 sampai gak dapet sih saya tuntut Sony. Pokoknya gitu guys, intinya adalah
kalau mau pakai apa shortcut yang tadi kayak gua gitu, pakailah pada saat yang berbahagia. Trial. Pada saat yang berbahagia ya. Pakailah pada saat time trial, sumpah kalau pakai pas lawan AI ada orang gitu tuh tabrak-tabrak mulut. Duh, tekan lab juga ya. Ah, mudah kok ini. Mudah ya. Nah, ya tadi menang. Bikin dulu satu. Iya. Enakan lu nonton. Sumpah saya mengutuk anjing laut. Sumpah kesel banget gua kaset. Oh. Kesel banget gua sumpah. Rasanya. Tenang aja. Gitu ga? Yahoo! Sayangnya koi tanya tadi. Diam kalian. Duh ngecot deh, udah deh, drift deh. Sebenernya, duh! Gagal terus! What the fuck? Wah, ga bisa, restart. Kok restart? Udah kalah, udah kalah. Ga bisa. Ini semua gara-gara pokoknya inget guys, shortcutnya udah tahu ya, lu mau coba. Ya, lo ya. Pokoknya ingat shortcutnya begitu pada saat time trial ya, tidak mendidik kalau lawan AI. Nggak coba tapi sekali dong, coba dong sini ya kan. Sumpah lawan AI nggak apa-apa, mendidik kok. Mendidik ya. Sumpah seru banget, apalagi sama anjing-anjing liar itu gitu loh. Ya, begini kan, set, muter balik pak. Kucing budut, sumpah. Itu loh, kesel kalau lawan AI. Banyak mobil ngalangin. Kucing budut. Kelebihan, Pak. Harusnya kan lompatnya dua kali tuh. Jadi teng-teng gitu loh, ngerti nggak? Nggak. Kampret, nah, lompat sini, tet, tet. Sumpah, sumpah. Ini pokoknya nggak bisa nih, gue nggak telat. Pokoknya dia gitu ya. Aduh, sumpah. Game zaman dulu dikira gampang, susah bro. Gua kasih tahu. Tapi tadi kok gua menang aja gitu loh. Iya ya. Kalau gua bilang pasti skill sih gam. Skill ya. Kamu gak ada shortcut yang susah kayak saya. Udah gini aja deh, mending kita lap 2 biar kita jauhin dulu AI-nya ya kan. Aduh. Eh sumpah kalau misalnya time trial, offset ketinggalan jauh banget. Soalnya dia gak tahu jalur itu dan ke kanan tuh aslinya. Kalau di YouTube yang ditunjukin sama salah satu subscriber gue, ini lompatnya ke kanan, cuman nyampe. Dan gue herannya dia pakai Penta Penguin. Penta Penguin itu adalah karakter yang paling tercepat. Ibaratnya dia tuh Oxide Reborn kayaknya deh. Penta Penguin tuh. Dia karakter paling cepat dari semua. Terasi ya. Nah ini tuh paksa. Kalau misalnya itu ke kiri aja pak. Kenapa nah. Pak? Udah lah biarin aja lah. Pokoknya di YouTube sampai ada yang di polar pas ini. Cuma 49 detik. Gila kan. Karena yang jalan rahasia itu tadi satu di depan. Semantik ya. Sumpah tuh anjing laut tuh bego banget sih, bolak-balik aja sih itu mulut. Ngeselin gitu loh kelakuan. Terkutuk lah yang naruh di situ. Pokoknya jajan gua lagi. Oke. Oke. Jadi kayak gini pak. Nah, terbalik. Terbalik. Gitu. Ah, gitu maksudnya. Ah, lo dari stadian. Gimana? Tuh, ya kan? Walaupun enggak nyampe, tapi tetap nyebrang. Gitu. Tetap nyampe gitu loh. Jadi pakai yang kiri, Pak. Karena dibolong. Gitu. Jadi itulah tips and tricks di Polar Pass. Cuman kalau gua karena balik sih ya, jadi cuma 53 detik juga gitu loh. Soalnya kalau misalnya di YouTube 49 detik karena dia nggak puter balik pak, yang pas di track tadi. Itu yang gua bingung gimana cara, dan dia pakai Penta Penguin sih. Di YouTube yang semuanya ngasih tahu CTR yang apa yang jalan rahasia semuanya pakai Penta Penguin. Nggak ada yang pakai karakter biasa kayak gini gitu, nggak ada. Itulah yang saya bingung. Gitu, patuh langsung ke kanan gitu. Kalau di YouTube pakai Coco Bandicoot sih ada satu. Cuman itu gua nggak ngerti itu. Aduh, lewat kecepatan. Pelajari dong. Hmm? Pelajari. Bisa ya, tapi lama tuh pasti gue kayak waktu paku. Udah, berhubung udah mendekat semuanya. Sudah, hentikan. Jadi pokoknya dia begitulah. Agak susah juga sih sebenarnya sih, kampret emang. Gue gak rekomen sih sebenarnya shortcut-shortcut kayak gini. Cuman ya itulah kalau misalnya mau ngalahin Oxide dengan mudah dan gampang ya itu karena kalau Oxide sih cukup sekali aja satu lap aja maksudnya ya tapi emang
Kang Trail satu ya? Tiga lap pak. Nah, tiga lap kan? Terus anjing budukan itu lihat, bikin saya muter-muter. Dari tadi sih mengutuk. Sumpah gue kesel banget sama anjing laut, ngeliat anjing laut terasa kan tampar gitu. Apa? Sebel banget gue. Sumpah, kesel. Oke, akhirnya track yang sangat bikin saya depresi akhirnya sudah kelar. Kamu berarti. Kok gua? Lu aja itu, lagi. Ya, kamu. Eh, gua ada apa? Ton boss. Gua belum. Kan 4 track. Baru berapa? Baru 3. Mana? Coba. Tuh, lap clip. Lap clip kan? Yo. Eh, apa nih? Ini arena. Ya Allah, jalan yang paling benci. Enggak ada shortcut satupun. Ada shortcut satupun yang paling panjang dan paling benci banget kalau di time trial, Pak. Lawan Oxide, ya gua kasih tahu aja nih. Nih gua kasih tahu aja dari sekarang nih, mau lu sejago apapun ya, mau lu sepro apa bagaimana pula, kalau main CTR time trial enggak ada yang ngalahin Oxide dalam sekali jalan di semua track ya. Kalau di Engine Lab gitu-gitu atau di Papu Piramid atau di tempat tadi mungkin masih bisa sekali main. Ya kalau di track ini gua enggak yakin. Tapi kalau misalnya ada apa gimana pak? Gak yakin tuh ya, mungkin ada sekali, tapi ya kan gak mungkin semua track sekaligus sekali. Pasti ada restartnya. Jadi guys, gue udah peringatin ya. Jadi kalau misalnya ntar pas time trial, gue akan upload mungkin hasilnya aja. Jadi gue akan selesaiin dulu semuanya. Mungkin gue cobalah upload satu atau dua track yang gue suka dan yang gampang ngalahin offset, tapi sisanya ntar akan gue skip sampai resultnya gitu. Ya. Gue pakai lagi turbonya. Kan pinter. Ambil. Ya. Kamu gak pake cip gua loh. Ayak. Duh, jangan itu ya, coklatnya dihindarin. Coklat ya? Iya, apalah itu. Ini kan tini-tini Tiger punya gitu. Tiny, gua sekarang pertanyaannya sebelah mana Tiny nya dia gitu. Oh iya. Iya juga ya, dari mana Tiny nya gitu. Itu dia. Nah, yang punya kandang. Kan sebel gua nih menit track. Terus begitu kan gue ketipu kayak kirim gue kanan shortcut, tapi kanan malah balik gitu ya. Jadi lu jatuh malah balik, kesel. Ada shortcut, tembak lah. Kurin lo. Lepat. Oke. Iya. Nah, kena gitu, bete jadinya. Aduh, gebet sumpah. Terus, jadi ini guys, pokoknya intinya guys, ini gak ada jalan rahasia dan lu bakalan kesel banget ngalahin offset. Kenapa? Karena satu, ini track udah panjang nih, udah begitu final lap ngalahin offset ya kan, lu sesuatu, konyol ulang lagi dari awal, wih kesel banget, paling bete tuh ngalahin offset di sini pokoknya. Nih apa nih, si kucing atau nih, norak banget kelakuan, paling lamban lagi. Paling lamban padahal sih? Kucing paling lamban, paling bagus di belokan dong, apa ya bener sih, paling bagus di belokan nih jalan belok mulu ya. Apa ya? Kok ntar aja? Lap 3 cadangan. Iya lah. Gak yakin, Mek. Gimana-mana tuh. Nah, kalau gitu kan. Makanya. Bunda, Kak. Bunda, Kak. Lo ulo. Ayolah, udah lo ulo. Lo ulo ya? Gue heran gitu. Gue malah. Arah hidup lo mana? Bukan itu. Dia nolong. Deket-deket deh, dia nolong. Apa yang terjadi barusan? Aduh, kena gede. Ya. Ah, sial kan. Udahlah, hajar aja Blay. Hajar aja, kena ini lah. Ini gak lo, Neng? Ini gak lo? Kena lagi sempet, gila. Kenain deh. Stupid. Aduh. Ayolah, udah lap 3 ini. Ya, awas. Lompat, Pak. Ini tuh? Banyak lompatannya, Pak. Wih, Pak. Ter, terus lagi. Udah, tuh. Di? Dan ya, by the way, thank you banget ya, by the way, yang udah ngasih linknya juga yang buat shortcut-shortcutnya. Karena ya seperti yang gue bilang di part 2, gue tahu sesuatu dari kalian dan kalian tahu sesuatu dari gue. Kita saling komunikasi aja lah. Game klasik ya kan. Everyone must know about this game. Asik. Harus tahu. Wajib baik yang lahir di 90 atau lahir di tahun 2000-an gitu, lahiran di era-era PS3, wajib tahu game klasik, Pak. Maka karena itu saya upload game klasik.
Jadi kemarin juga ada nanya, bang abis CTR upload apa? Nah itu juga tuh, gue bingung juga tuh. Barbie Explorer. Barbie The Explorer. Mana ada di PS1 pak? Gak ada ya? Gak ada pak. Kalau ada udah saya mainin pak. Eh kalau ada, ya gak tahu juga sih. Ini ada tapi ya, gue gak tahu sih. Awas. Ya. Akhir finish lap 1, satu lap aja 1 menit 20 detik. Bijik. Oke. Dan kalau ngalahin offset harus 1 menit kan. Gampang. 10. Gua enggak pernah ada masalah ya. Gampang ya gue. Track apa tinggal lurus-lurus doang. Kesel gua. Oke. Oke. Jadi di setiap part ini ada 5 track, Pak. Pasti ini. And show. You've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most future. Sebenarnya ular apa? Komodo kan? Komodo. By crushing you, to bring us here. Sampai ngomong apa? Udah lah, pokoknya intinya. Tuh. Here, Oxide. Gila, bobo naga. Bobo naga brengsek. Nah ini kalau nggak salah, seinget gue si Komodo Joe itu apa namanya, kalau saya ingat gue Komodo Joe tuh dia kecepatannya gitu-gitu sama kayak Engine sama Coco. Aduh Inlet. So good. Dia kalau gak salah sama kayak Engine sama Komodo Joe pak. Eko Engine sama Komodo Joe. Itu adalah, lupakan. Ujung-ujung ditampol lagi. Kutu air. Kena roket 3 kali gitu loh kan kesel. Sumpah nih ini. Nah, bisa dipakai uka-uka atau pakai pelindung ya guys kalau mau apa? Kalau mau lewat jalan rahasia ini. Sebenarnya cukup sekali aja kok. Gitu kalau misalnya apa kalau ada kata-kata sialan itu juga nggak begitu penting tuh kalau tim sosial duh ngomong duh habis kereta satu lewat situ, nah berarti itu baru agak sedikit lama ya kereta untuk kereta yang berikutnya gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada kereta kayak tadi, mending nggak usah. Udah bakalan gepeng kalau gue udah tahu. Kalau udah gepeng sekali di terminal kereta, udah kiamat. Sumpah. Oke, 34, 35, 42. Gampang ya. Aduh. Tapi tadi dari situ kok mati terus ya? Jadi ya. Ngewek lagi. Saya skip. You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose. Udah kalah, tapi malah nggak kincong. Banyak kincong, Indo banget sih. Jangan-jangan dia ya, kan Komodo Jo. Jadi katanya guys, sebagai ngerti bahasa Inggris, jadi katanya apa? Oke, lu cepet deh, katanya. Lu udah nih kuncinya, buat yang menang. Katanya. Tapi gua rasa lu nggak cepet kok saja, katanya. Kita akan kehilangan banyak kita gara-gara kamu, katanya. Sebel. Oke, ini guys dari part 3, thank you banget udah nonton. Dan kalau misalnya bagi yang mau sharing untuk jalan rahasia, silakan. Gitu. Oke, ini dia, thank you guys. Jadi thank you banget udah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di part 4. Bye-bye.